Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amaruna bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk lebih meningkatkan kualitas amal, kualitas iman, dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Apakah baik-baik? Yang baik-baik, alhamdulillah rabbil alamin. Yang sakit, semoga Allah lekas sembuhkan. Pada kesempatan hari ini, Bapak ingin sedikit bertausiah mengenai salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadisnya dari Ibnu Umar. Semoga Allah meridhai kepadanya. Hadisnya singkat namun bermakna sangat mendalam sekali, ya. Yang mana bila kita amalkan hadis ini, insyaallah kita akan terjaga, kita akan menjadi orang yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya yaitu singkat sekali, al-haya'u minal iman. Yaitu yang artinya malu itu sebagian dari iman. Anak-anakku yang Bapak banggakan, malu adalah sikap di mana seseorang enggan untuk mendekati atau melakukan sesuatu, ya. Ketika kita contohnya dilihat orang dengan keadaan yang tidak baik, kita merasa malu, itu baik, bagus, ya. Namun ketika kita melakukan kebaikan terus kita malu, itu tidak baik, ya. Jadi malu di sini adalah ketika kita menolak atau malu, ya. Malu ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malu ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya, seperti contohnya berbicara kasar, ya, berbicara tidak baik, berperilaku tidak baik, itu malu, ya, ketika kita dilihat orang maupun dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sifat malu ini sangat penting bagi diri seorang manusia, ya. Bila seorang tidak merasa malu, nanti ketika melakukan tingkah laku yang tidak baik, maka dia akan terjerumus ke dalam kerusakan, ya, kerusakan. Contohnya orang yang tidak sehat, ya, contohnya orang yang tidak sehat. Coba kalian bisa lihat di jalanan orang pakai pakaian yang cumpang-camping. Karena tidak merasa malu, dia tidak merasa risih. Karena tidak merasa risih dengan pakaian yang dia pakai. Tapi coba kalau dia punya rasa malu, ketika pakai cumpang-camping baju yang tidak baik, dia akan merasa malu dilihat orang, ya. Tapi berbeda dengan orang yang punya rasa malu, ketika ada upil di hidungnya, dia langsung akan merasa malu, ya, ketika dilihat orang. Tapi kalau dia tidak punya rasa malu, dia akan membiarkan hal tersebut. Karenanya malu itu bukanlah sifat yang buruk, justru kita harus, ya, punya rasa malu di dalam diri kita. Kalau kita tidak punya rasa malu, bagaimana akhirnya hidup kita? Dengan malu kita terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya. Perbuatan-perbuatan yang menyimpang, ya. Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah pasti kita jauhi kalau kita punya rasa malu, ya. Malu mencuri, malu melakukan hal-hal yang tidak baik karena merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya benar kata hadis ini bahwa malu itu sebagian dari iman. Ya. Maka kita harus tanamkan di dalam diri kita rasa malu, ya. Ketika khususnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh orang lain maupun tidak disenangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita bisa menjaga diri kita, ya, menempatkan rasa malu kita pada hal yang benar. Memangnya ada malu yang tidak benar? Ada.
Malu yang tidak benar itu adalah malu ketika melakukan kebaikan, ya. Jadi jangan malu ketika melakukan kebaikan. Ya, ada orang ya butuh bantuan kita, kita cuma punya uang sedikit. Gak apa-apa, gak usah malu, sok dikasih aja. Jangan malu, ya. Itu malunya tidak boleh seharusnya. Tapi malu yang boleh itu, yang baik itu adalah ketika kita mampu menolak, ya, menolak segala keburukan yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Itu malu yang benar. Malu yang tidak benar itu ketika kita malu untuk melakukan kebaikan, ya. Malu untuk optimis, ya. Harusnya optimis, gak usah malu, ya. Karena sebagai anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik, marilah kita menjadi anak-anak yang baik yang bisa menanamkan rasa malu dengan benar, ya. Agar benar menurut hadis ini, malu itu bisa berubah menjadi iman di dalam diri kita, ya. Malu itu bisa menjadi iman di dalam diri kita ketika kita mampu menempatkan rasa malu itu di dalam diri kita. Mungkin itu saja untuk tausiah pada hari ini. Dicukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.